Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa itu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal ittifaq wal ibadah wal istifadah wal hatta ala tamasuki kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa tilaa amartatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiqin wa alimna ta'win wa fishrah li sadri wa yasadri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'ali waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa? Qodiyah Syar'iyah. Sekarang kita akan memasuki tentang bab yang sangat penting sekali, yaitu babut tanakut. Babut tanakut mungkin lebih kita kenal dengan nama kontradiksi. Kontradiksi yang paling penting dari tanakut itu satu maknanya. Jadi ada dua qodiyah, ada dua jumlah. Makna dua jumlah tanakut ini adalah kalau ini benar, ini pasti salah. Pasti salah, tak mungkin benar. Kalau ini salah, ini benar, pasti seperti itu. Kadangkala kita ini ingin membuktikan kebenaran perkataan kita bukan dengan mendalilkan kebenaran perkataan kita, tidak, akan tetapi dengan cara membuktikan kesalahan lawan kita. Dengan kita bisa membuktikan lawan kita salah, otomatis perkataan kita benar. Itulah inti dari tanakut. Maknanya ialah kalau ini benar, ini salah. Kalau ini salah, ini pasti benar. Tak ada kemungkinan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tanakut itu badihi. Tidak perlu burhan. Tidak perlu burhan. Wadah. Itulah tanakut. Oke, kita baca sekarang tanakut. Secara global itulah makna tanakut. Silakan dibaca Habib Ahmad at-Tanakut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'ruf Allah taala nafa'ana bihi وبعلومه في الدارين آمين. التناقض. ولما فرغ من بيان القضايا وأقسامها شرع في أحكامها فقال. Setelah selesai menjelaskan musonif itu tentang qodiyah, qodiyah syartiyah, qodiyah hamliyah, dan macam-macam tentang kuliah, mujabah, semuanya itu, kemudian musonif menjelaskan tentang hukum-hukumnya qodiyah. Hukumnya qodiyah itu ada banyak. Ada tanakut, ada akas, ada tadakhul, ada tadot, sama tahtat tadot. Nanti akan saya jelaskan setelah kita membahas ukus. Tapi di antara lima ahkam ini yang paling penting adalah tanakut sama ukus. Itu yang paling penting. Dan kenapa kok dikedepankan tanakut daripada akes? Kenapa kok tak akes dulu kemudian tanakut? Tapi kenapa kok tanakut dulu kemudian? Kenapa? Karena tanakut itu badihi. Akes itu tak badihi. Makna badihi itu tak perlu berpikir. Kita sudah paham tanakut. Dan nanti untuk pembuktian kebenaran akes, kita memerlukan tanakut untuk pembuktian bahwasannya akes itu benar. Oke, silakan Ibu Ahmad teruskan. At-tanakut. At-tanakut ay mimma yajibu istihdaruha at-tanakudu at-tanakut wa huwa ikhtilaful qadiyataini yukhrijul ikhtilafal mufradaini kasama'i wal ardi. Pertama at-tanakut. At-tanakut itu mimma dari apa-apa yang harus istihdaruha, yang wajib kita istihdor di dalam perkataan kita, di dalam pelajaran kita, kelas kita adalah at-tanakut. Apa itu tanakut? Ikhtilaful qodiyatain. Adalah perbedaan dua qodiyah. Qodiyataini, jumlataini, khobariyataini. Maknanya ikhtilaful mufradaini laisa tanakut. Adanya perbedaan dua mufrad bukan tanakut. Harus dia itu dua jumlah. Ini khilaf suf ini. Ini khilaf. Tapi alal mu'tamad mufradaini ghairu mawjud. Alal mu'tamad ikhtilaf mufradaini bukan tanakut. Sebagian ngomong ada yang tanakut. Gimana? Zaid nakitnya apa? La Zaid. La Zaid. Kalau memang seperti itu,
nanti yu awal, maksudnya hadza zaid wa hadza laisa bi zaid hakad. Tapi alal mu'tamad mufrad mufradani laisa bainahuma taqab. Laisa bainahuma karena tidak ada nisbahnya, karena tak ada nisbahnya. Kasamai wal ard, kasamai seperti bumi dan langit, langit dan bumi. Itu bukan tanakut. Oke. Ikhtilaf mufradin wa qadiyatin. Harus dua qadiyah. Ikhtilaf mufrad dan qadiyah bukan tanakut. Karena bukan dua qadiyah. Cuma satu qadiyah. Aywa. Ka amrun wa zaidun qa'im. Aywa. Bil ijabi was salbi. Harus dua qadiyah ini berbeda, satunya positif, satunya negatif. Yukhrijul ikhtilafa bil ittisali wal infisal. Yukhrij ikhtilaf dua qadiyah, satunya syartiyah mutasilah, satunya syartiyah munfasilah. Dua-duanya sama-sama ijabnya, tapi satunya mutasilah, satunya munfasilah. Bukan? Bukan tanakut. Ayo. Bil kulliyah wal juz'iyah. Tidak. Kalau ikhtilafnya cuma kuliah dan juz'iyah, akan tetapi dengan kedua-duanya mujaban atau dua-duanya salibatan, akan tetapi salah satunya mujab dan salah satunya kuli dan salah satunya juz'i, maafin aku. Wadeh. Karena apa? Karena harus bil ijabi was wasal. Aywa. Wabil uduli wat tahsili. Tak ada, bil uduli wat tahsil. Ikhtilaf bil udul wat tahsil. Hadza Allah insan wa hadza insanun lah. Itu bukan tanakut. Bukan tanakut. Bil hamliyah wa syartiyah. Dua qadiyah, satunya hamliyah, satunya syartiyah, tidak dikatakan dia itu tanakut. Wa ghairu dalik. Harus ikhtilafnya dua qadiyah ini, satunya mujabah, satunya salibah. Ayo. Wa ghairu dalika bihaitsu yaqtadi dalika al-ikhtilafu li dhatihi yukhrij al-ikhtilaf alladhi yakunu bil ijabi. Sekiranya yaqtadi, ikhtilaf ini menyebabkan lidatihi. Lidatil jumlataini wa lidatil ikhtilafataini, satunya shadiq, satunya kadangkala ada ikhtilaf, akan tetapi yujibul sedek wal kedep, akan tetapi bukan lidatihi biwasitoh. Contohnya apa? Lakin yukhrijul ikhtilaf alladhi yakunu bil ijabi wasalab lakin la yakunu lidatihi bal imma bil wasitoh au bi khususil madah. Kadangkala ada ikhtilaf bil ijabi wasalab, akan tetapi ikhtilaf ini tidak semua ikhtilaf bil ijab wa salab ya Habib yang tadi sidku ahadihima ma'akadi bil ukhra. Kadangkala ijab wa salab kilahuma kadibatan atau kilahuma sodikotan, dua-duanya bohong atau dua-duanya tanakut. Harus ikhtilaf ini antara positif dan negatif bil ijab wa salab. Sekiranya satunya ini shadiq, satunya aywa. Zaidun insanun, zaidun laisa binatik. Lihat, zaidun insan jumlah, zaidun laisa binatik jumlah, satunya mujab, satunya salam. Wadeh. Kalau zaidun insanun sahih, zaidun laisa binatik pasti kadib. Kalau zaidun laisa binatik sahih, zaidun insan pasti suf. Dua-duanya ijab wa salab. Yaktadi ahaduhuma sidq wal akhar kadib. Akan tetapi apakah lidatil ikhtilafata ini? Lah. Kenapa? Ini karena ada wasithah. Kenapa? Karena qauluka zaidun laisa binatik fi kuwati zaidun laisa bi insan. Yang dari tahta bukan yang dari tahta insan, akan tetapi natik bukan musawin atau musawin, maknanya jami
afrodinate huwa jami'u afrodil insan. Hubungan antara natik sama insan itu mutasawiyan. Maknanya semua afrodnya natik, semua individunya natik, dia itu semua individunya insan sama. Mafhumnya saja yang berbeda, akan tetapi afrodnya sama. Maknanya Zaidun laisa binatik, musawin li Zaidun laisa binatik. Karena itu yahtaju ila ta'wil. Wadeh yahtaju ila ta'wil. Ini biwasitoh. Biwasitoh apa? Karena natik itu fikuwatil insan. Ke fikuwatil insan? Karena natik sama insan itu hubungannya adalah tasawi. So imma bil wasithah ka qaulina zaidun insanun zaidun laisa binatikin fa inna hadzal ikhtilafa bi wasithati anna qaulana zaidun laisa binatik. Alhamdulillah anna zaidun laisa binatik bi quwati zaidun laisa bi insan, kekuatannya sama dengan zaidun laisa bi insan. Kenapa? Karena afrodnya natik sama dengan afrodnya insan. Ketika afrodnya sama walaupun mafhumnya beda, kita katakan dua hal ini mutasawi. Wateh au bi anna qauluna zaidun insan fi quwwati qaulina zaidun natik. Suf yahtaju ila ta'wil. Ini laisa fi dhatil ikhtilafaitaini. Karena yahtaju ila ta'wil, itulah yang dikatakan laisa lidati atau bikhususil maddah. Keh bikhususil maddah, lihat ya, mantik itu konun. Ingat, mantik itu konun. Konun dia tak ada hubungannya dengan misal. Dia ini konun, seperti yang mencuri dipotong tangannya, tak ada hubungannya dengan azri, wala na'in, wala zaman, wala fulan, wala fulan, tak ada. Yang mencuri dipotong ayan makan, itu yang namanya konun. Begitu pula mantik. Mantik itu maknanya tanakut itu adalah kalau ini benar ini salah, tak ada hubungannya dengan misal. Tapi kadangkala bikhususil madah tidak sepakat dengan qadiyatul, tidak sepakat dengan kaedahnya tanakut. Akan tetapi subhanallah di madah ini, di misal ini hasilnya sama seperti tanakut. Walaupun kaedah tanakut tak jalan di sini. Kenapa? Karena ada unsur madah. Di madah ini benar. Kita lihat. Kullu farosin hayawan. La syai'a minal faros bi hayawan. Lihat. Kullu farosin hayawan. Kullu farosin. Ini benar tak? Benar. Lihat. Oke. Lawannya disebutkan di situ la syai'a minal faros bi hayawan. Tidak ada satupun dari kuda itu benar apa salah ini? Sebenarnya kaidah di dalam tanakut naqidul kulliyah mujabah juz'iyah salibah. Kenapa ketika nakidnya itu di sini ditulis kuliah mujabah, ini kaf mim. Kuliah mujabah. Kuliah salibah. Sorry, kuliah. Kuliah salibah. Kenapa ketika ditulis kuliah salibah hasilnya macam seperti tanakut? Wadah. Bukan karena nakidul kuliah mujabah kuliah salibah. Kenapa? Ada intervensi khusus ilmah. Karena memang madah ini seperti itu. Kalau memang nakidnya kuliah mujabah, kuliah salibah, semestinya bisa di semua madah, tak hanya ini saja. Tak hanya ini saja. Akan tetapi kita lihat ada beberapa madah yang tak contohnya lo ya. Kullu hayawan insan
Benar tak ini? Salah. Setiap makhluk hidup pasti dia? Benar itu? Salah. Nakidnya juga harus kuliah salibah. La syai'a minal hayawan. Benar tak ini? Sedangkan tanakut itu, kalau ini salah, ini harus? Benar. Tapi ternyata, dua-duanya? Salah. Paham ya? Karena itu, benarnya ini, bukan karena ini adalah kaedahnya tanakut. Akan tetapi, ada intervensi khusus ilmada. Di misal ini benar. Tapi di misal ini, salah. Mantik, walaupun ribuan misal benar, satu aja yang salah, selesai, game over. Game over. Tidak boleh dimantik macam ini. Dimantik itu kon tadi. Apa ini? Khusus ilmada. Apa itu khusus ilmada? Makna khusus ilmada itu adalah terjadi hukum tanakut di madah ini, walaupun syurutut tanakut tak terpenuhi. Kenapa? Karena ada intervensi khususul madah. Di madah ini okay. Akan tetapi problemnya mantik itu tak urus khususil madah. Mantik ini berurusan dengan kewanin kuliah. Ketika ada intervensi madah, bukan kuliah kan, tapi juziah keluar dari mantik. Wabih hadihi, itulah makna di khususil madah. Lihat tarik nomor 3. Wa illa yakni kalau seumpamanya khususil madah itu, kalau seumpamanya misal ini benar, kullu farosin hayawan la syai'a minal farosi hayawan, itu memang benar-benar tanakut, la lazima dzalika fi kulli kulliyataini wa juz'iyataini. Wadah, maka setiap dua kuliah hukumnya akan sama seperti kullu faros wa la syai'a minal faros. Akan tetapi ternyata ada beberapa kuliah yang hukumnya tak sama. Yang hukumnya itu tak sama. Kalau Anda ingin mengetahui kewanin mantik, itu harus mutorid itiro dan kulian. Tak boleh satu madah pun keluar. Kalau ada satu madah saja keluar, makna hadha bukan koidah mantik. Wa juz'iyataini mukhtalifataini bil ijabi wa salab walaysa kadhalik. Oke, silakan baca lagi Bib Ahmad. Antakuna ihdahuma ay ihdal qadhiyataini sariqatan wal ukhra kadhibatan. Sekiranya ihdal qadhiyataini, salah satu qadhiyatain ini benar, wal ukhra yang selainnya adalah kadhibah. Itu hukum tanakut yang paling penting. Ini jangan sampai hilang. Makna tanakut itu satunya benar, satunya salah. Oke. Kaqaulina Zaidun katibun, Zaidun laisa bikatibin. Kholas, Zaidun katibun, Zaidun laisa bikatibin. Tak mungkin dua-duanya benar. Mutanakit hadid badihi. Zaidun laisa bikatib, Zaidun katibun. Wa imma Zaidun katib, Zaidun bisa menulis. Wa imma Zaidun laisa bas, la akhtar wa la akol. Harus satu-satu yang benar. Oke. Wala yatahaqqaqu dhalika ay tanaqut illa ba'da ittifaqihima. Ai ittifaqul qadhiyataini. Di dalam tanakut itu harus sepakat dua qadhiyah berlawanan ini harus sepakat di 8 poin. Di 8 poin dibilang wahadati tsamaniyah. Wahadati tsamaniyah. Aywa. Ittifaqul qadhiyataini allataini yaqu bainahuma tanaqud. Sawa'un kanata makhsusataini aw mahsurataini fi zamani. Adapun qadhiyah itu mau mahsurataini, makhsusataini, mau apapun harus kedua qadhiyah ini sepakat di dalam 8 poin. Oke? Al-ula wahdatul mawdu'i. Harus mawdu'nya sama. Kalau mawdu'nya berbeza, bukan tanakut. Oke? Idh law ikhtalafata fi hadhihi al-wahdati nahwa Zaidul qa'imun wa Amrun laysa biqa'imin lam tatanaqadha li jawazi sidqihima ma'a. Boleh apa tak? Azri datang, Afek tak datang. Dua-duanya ikhtalaf, berbeza, ijab wal wasalam. Tapi ternyata dua-duanya benar. Yang namanya tanakut
harus satunya benar, satunya salah. Ayo. Wa thaniya wahdatul mahmuli. Harus mahmulnya harus sama. Nahwu Zaidun qa'imun, Zaidun laisa biqa'idin lam tatanaqad. Lam tatanaqad, bolehkah hal yang kondisi yang mengatakan Zaid itu berdiri dan Zaid tak duduk? Zaid duduk kadzabata. Atau Zaid tidur? Benar, Zaid ini tak berdiri dan Zaid juga tak duduk. Bian karena Zaid itu tidur. Bimakna dua qadhiyah ini semuanya salah. Tak mungkin tanakut macam itu. Tanakut itu harus satunya benar, satunya salah. Oke. Okay. Wahdatu zaman. So, dari situ Anda bisa tahu, ha? Berarti maksudnya ketika di mahmul itu ayat ittifaqnya fi dzikir faqat gitu. Fi dzikir faqat. Ya. Kalau fil makna enggak boleh. Harus fi qaulina, kita ngomong Zaidun apa Pak, misalnya qa'imun mustaqidun wa Zaidun laisa bina'im. Enggak boleh. Enggak boleh. So, lihat ya, Wahabi cakap Allah kharijul alam, ahli sunnah cakap Allah laisa dafilal alam, Allah laisa kharijan. Wahabi cakap kalau Allah itu dakhilul alam, otomatis alam itu lebih besar daripada Quran. Kita di dalam bilik, tak mungkin bilik lebih kecil daripada kita. Wa illa, mana mungkin kita bisa masuk? Berarti Allah itu kharijul. Oh, tak boleh kata ahli sunnah, Allah itu tak di dalam dan tak luar. Katanya ahli sunnah itu ahli mantik. Bukankah dua qadhiyah ini mutanakidon? Allahu dakhilul alam wa Allahu kharijul alam. Tak mungkin, ya imah di luar, ya imah di dalam. Ini tuh mutanakid. Antum ayuha ahli sunnah, belajar mantik tapi tak praktek. Sahih walala? Hah? Apa di sini? Apakah memang benar ini mutanakid dua qadhiyah ini? Hah? Kenapa tak? Hah? Mahmulnya tak. Mahmulnya tak sama ya Syekh. Ini mahmulnya dakhil. Ini mahmulnya kharij. Dan ini salep. Ini salep. Lam yakhtalifa, lam yakhtalifata. Kedua qadhiyah ini tidak berbeda ijab wa salab, semuanya dua-duanya salab. Dan mahmulnya berbeda. Anta yang tak pernah belajar tanakut. Ini lam yatahakkok syurutut tanakut. Karena tak dibilang tak tanakut, karena itu ahli sunnah dengan santainya cakap Allahu laisa dakhilal alam wala kharijah. Saya punya kitab namanya Husnul Muhajajah fi annallaha laisa dakhilal alam wala kharijah. Kenapa? Karena Allah kharijun ani zamani wal makan. Kharijun ani zamani maknanya Allahu mubayyinun anil alam. Allah itu berbeza dalam alam, mubayanah hakikiyah, hakikah. Hakikahnya Allah bukan hakikahnya alam. Berbeza dengan Wahabi. Wahabi ketika cakap Allah mubayyinun anil alam, maknanya berbeza makanan. Tempatnya Allah bukan tempatnya alam. Maknanya Allah itu di luar alam semesta. Wa hadhihi bertempat, Quran bertempat. Ahli sunnah lah. Maknanya hakikahnya Allah bukan hakikahnya. Kaifa hadza wal kaifu ghairu ma'qul wa su'al anhu bid'ah. Soal anhu. Wa hadhihi tatbik mubasyir. Tatbik mubasyir bahwasanya yang namanya tanakut itu harus sepakat di dalam
Yang ketiga ya Habib, wahdatuz zaman. Wahdatuz zaman illa ikhtalafata fiha nahwu zaidun qa'imun lailan, zaidun laysa biqa'imin naharan. Lam tatanaqa. Yang ketiga adalah wahdatuz zaman, sepakat di dalam zaman. Dua qadiyah ini harus satu zaman. Kalau zamannya berbeda, tidak ada tanakut karena dua-duanya mungkin saja benar. Ayo. Warabi'ah wahdatul makan. Harus sepakat tempatnya. Wadih hadis adun wadih yani. Sepakat makan, harus idhofahnya sepakat, kuah wal fi'ilnya sepakat, alkohol wal juzuk sepakat dan syaratnya juga sepakat. Ayo. Warabi'ah wahdatul makan, wal khamisah wahdatul idhofati idza ikhtalafa fiha nahwa zaidun abun ay la amrun. Arabiyah wahdatul makan idlau ikhtalafata fiha, kalau seumpamanya dua qadiyah ini berbeza di dalam makan, contoh zaidun qaimun fidar, zaid itu berdiri di rumah, wa zaidun laisa biqaimin fi suqam tatanaqut, tidak ada tanakut karena mungkin saja dua-duanya itu benar. Yang kelima adalah wahdatul idhofah idlau ikhtalafata fiha zaidun abun ay li amrin, zaid itu bapak. Bapaknya Amr, Zaid laisa bi abin, bukan ayah ai li bakrin, lam tatanaqut, mungkin dua-duanya itu benar. Wasadisah wahdatul quwwah wal fi'l idlau ikhtalafata fiha bi an takuna nisba fi ihdahuma bil quwwah wa fil ukhra bil fi'l, dan harus ada quwwah ada fi'l. Makna quwwah itu mungkin bisa, fi'l itu benar-benar bisa saat itu. Contohnya apa? Al-khamru fid danni muskirun. Khamr yang ada di dan di apa tong itu. Ceknya tong sini ya. Tong memabukkan. Ai bil quwwah. Maknanya khamr ini bisa memabukkan. Karena tak mungkin khamr itu di tong memabukkan, tak mungkin kecuali kalau ada minum. Qur'an. Tak ada khamr itu tak haram. Yang haram itu meminum khamr. Meminum khamr. Haram itu hanya untuk fi'il, bukan untuk zat. Babi haram. Nah, yang haram itu makan daging babi. Makan daging babi. Khamr haram. Bukan begitu maksudnya. Itu untuk majazan saja. Atau belajar usul fikih. Ahkam La tata'alak bidawat. Oh ini haram. Maknanya kita minum khamr yang haram. Karena itu hukum itu apa? Af'alul mukallafin, perbuatan mukallafin, macam itu. Jangan bilang Habib cakap khamr tak haram. Al khamr fi danni muskirun, khamr itu di dan di tong itu muskir, memabukkan. Bil quwwah maknanya bisa untuk memabukkan, kalau diminum dia memabukkan. Al khamr fi dan laisa bi muskir, sekarang ini tak muskir. Ketika ada khamr ada di tong, Anda mendekati tong, apakah Anda mabuk? Jadi ketika cakap al-khamru fiddan laisa bimuskirin bil fi'il wal khamru fiddan muskirun bil quwwah lam tatanaqud. Semuanya benar. Semuanya benar. Ayo. Wasabi'ah wahdatul kulli wal juzuk. Harus kul wal juzuknya sama itlau ikhtalafa fil kulli wal juz'i nahwu az-zinjiyu aswad. Zinji, orang zinji itu sekarang cakapnya negro, hitam sebagian. Semua zinji hitam? Tak, giginya putih. Wa zinjiyu laisa bi aswad, negro itu tak putih. Ai kulluhu tak hitam semuanya. Wadah tak hitam, qatan tak hitam semuanya. Ada yang putih. Oke. Wa tsaminah wahdatu syarat itlau ikhtalafata fiha nahwu al-jismu mufarrikun lil basar. Jism benda itu mufarrikun ai mudhaifun. Melemahkan penglihatan. Benda itu melemahkan penglihatan kalau dia itu putih bercahaya. Pasti kan macam gini kita apa? Silau. Tangkapnya silau ya. Silau. Ada jisim tidak melemahkan penglihatan kalau dia hitam. Kalau hitam kan tak ada silau kan?
samanya jisim laisa bimufarik lil basar, jisim mufarik lil basar, zahirnya ada tanakut, akan tetapi karena syaratnya tak berbeza, satunya dengan syarat dia itu putih, yang kedua dengan syarat dia itu hitam, jadi dua-duanya itu benar. Bukan salah satunya benar, salah satunya salah. Ayo. I'lam. I'lam. Anna syarat hadhihi al-wahdati litanaqudi innama huwa madhhab qudama'il munaqqidin. Bahwasanya syaratan 8 ini adalah syaratnya qudama'ul mantiqiyyin. Qudama'ul mantiqiyyin. Ayo. Wa amma al-mutaakhiruna faqad iktafaw bi wahdataini, wahdatil mawdu'i wa wahdatil mahmuli. Mutaakhirun mengatakan bahwasanya sudahlah, tak usah 8, banyak sangat, 2 saja. Maknanya yang 2 itu apa? Mahmulnya harus sama. Mawdu'nya juga harus sama. Karena semua wahdat yang 8 itu, yang kan 8. Mahmul sama mawdu' 2 kan. Yang 6 selain ini masuk ke dalam mawdu' apa namanya? Mahmul dan mawdu'. Kita lihat di sini sekejap. Lihat di dalam kitabnya Al-Khabisi Syarhu Tahdhibul Mantiq punyanya Sa'duddin Tiftazani. Wa amma indal mutaakhirin fayakfi wahdatani, wahdatul maudu wa wahdatul mahmul. Adapun indal mutaakhirin cukup 2 wahdah saja. Sepakatnya 2 qadhiyah ini dalam 2 wahdah. Wahdatul mahmul dan wahdatul maudu wal wahadatul baqiyah mundarijatun fihima. Dan yang 6 yang lainnya terpulang ke dalam 2 poin itu. Wahdatu syarat wal juzuk wal kul, wahdah syarat wal juzuk wal kul, mundari jatun fi wahdatil maudu. Dia masuk ke dalam wahdatul maudu. Wa wahdatu zamani wal makani wal idhafah wal kuwah wal fi'il, mundari jatun fi wahdatil maudu. Dan keempat, wahdatul zaman, makan, idhofah, sama kuwah, wal fi'il, masuk ke dalam wahdatul mahmul. Wadhalika dhohirun lil muta'amil. Dan itu, masuknya itu dhohir lil muta'amil. Wallahi, lam yad harfina ya. Subhanallah, ha'ula kanu dhohirun indahu. Badi'ah di dhohir lil muta'amil. Subhanallah. Nanti kita labut, kita introspeksi diri. Wallahi nahnu ba'dama ta'amalna lam yadharsyi. Lam yadharsyi fina yani. Yani kan hadhil masalah-masalah semacam ini indal ulama kanu dhahirin. So. Kanu dhahirin wa indana min akhfal khafiyat. Wallahi anjati ani min akhfal khafiyat. Wa indal muhaqqiqin. Wa indal muhaqqiqin wallahu a'lam ana adun ana hasab. Kalau tak tersilap, indal muhakkikin ini farobi. Kalau tak silap saya, indal muhakkikin bukan 2, akan tetapi 1, yaitu wahdatun nisbah. Wahdatun nisbah. Yang penting nisbahnya itu sepakat. Karena kalau maudunya itu berbeza, nisbahnya pasti juga beda. Karena zaidun qa'im wa zaidun laisa biqa'id. Nisbah antara qiyamus, antara Zaidun sama Qa'im berbeda, antara nisbah antara Zaidun sama Laisa biqa'id hubungannya berbeda. Selama dia hubungannya berbeda, otomatis maudunya atau mahmulnya pasti berbeda. Akan tetapi kalau nisbahnya itu sama, semuanya pasti sama. Semuanya pasti sama. Oke. Wa ammal mutaakhirun faqad iktafau bi wahdataini, wahdatil maudu wa wahdatil mahmul, binaan ala sa'idil wahadati mundarijatun tahtahuma. Karena wahadat yang selainnya itu masuk ke dalam 2 wahdat itu. Wa ammal muhaqqiqun faqad iktasaru ala wahdatin wahda. Amma ahlu tahqiq muhaqqiqun minal manatiqah, cukup 1 wahdat saja. Wahia wahdatun nisbah al-hukmiyah. Ada maudu, ada mahmul, ada nisbah. Yang penting nisbahnya sama.
karena sudah otomatis kalau nisbahnya sama pasti ayo hatta yakuna salaf waridan ala ma warada alaihi ijab. Kenapa kok wahdahnya harus satu? Karena sekiranya salaf itu ada di mana adanya ijab. Karena al ijab wa salaf bukan ada ke maudu wala ada ke mahmul, tapi dia itu jatuh ke nisbah. Li'annahu matahtalafat tilkal umur ikhtalafatin nisbah al-hukmiyah wa mata ittahadat ittahadat. Karena kapan nisbah itu sama, yang selainnya pasti sama. Kapan nisbahnya itu berbeda, yang lainnya pasti berbeza. Fahadal madhab akhsaru wa ashmal. Madhab yang terakhir ini, madhabul muhaqqiqun akhsar, lebih kotan, lebih akhsar. Yang satunya 8, satunya 2, satunya 1. Akhsar wa ashmal. Kenapa ashmal? Karena yang cakep 8, kenapa hanya 8? Ada yang cakep lebih dari 8. Yang cakep 2, kenapa 2? Kenapa kotak macam Imam Razi? Jadi katakan di dalam Imam Razi, di dalam Uyuh apa, Filubabil Isyarat, 3, maudhu, mahmul, sama zaman. Kenapa hanya 2? Satu ini akhsar wa ashmal. Dia yashmul kul, yashmul jami, wa mahada annahu akhsar. Wa illa fala hasra fi ma dzakaruhu min al wahadati tsamaniyah. Kalau memang tidak satu, fala hasra, tidak ada pembatasan dari 8. Bala budari tahaku kita nakut aydun min wahdatil ilah. Harus sebabnya itu sama. Contohnya an-najaru amilun, an-najaru laisa bi amilin. 8 wahadat di sini semuanya sama, akan tetapi wahdatul ilah mukhtalif. Najaru amilun ayani sultan, sebab dia itu bekerja adalah sultan, dan sebab dia tak bekerja adalah orang lain, bukan sultan. Berarti dia mungkin dua-duanya itu benar, an-najar amilun wa najar laisa bi amilin. Walaupun wahdatul tsamaniyahnya itu sama, akan tetapi wahdatul ilahnya tak sama, dua-duanya mungkin benar. Ketika dua-duanya mungkin benar, bukan tanakut. Bukan tanakut. Wal alah zaidun katibun lai zaidun laisa bi katibin. Dua-duanya benar, kenapa? Karena zaidun katibun ai bi kolamil wasiti, dengan kolam wasit, nama tempat. Macam-macam pena, macam-macam kan. Ada pena apa? Faster, ada yang pilot, apalagi jenama-jenama Faber-Castell, masuk macam-macam kan. Naim katibun bi Faber-Castell. Pilot. Naim laisa bi katibin bi Faber-Castell. Satunya naim katibun pilot. Naim laisa bi katibin bi Faber-Castell. So, wahdatul alahnya berbeza. Walaupun wahdatul samaniyahnya sama, tapi wahdatul alahnya tak sama, dua-duanya mungkin benar. Wal maf'ul bihi zaidun dharibun ai amron zaidun laisa bidharibin ai bakron wal mumayyiz indi isul. Saya punya 20. Apa? 20. Mungkin dolar, mungkin dinar. Saya tak punya 20. Mungkin saja dua-duanya benar, karena yang satunya 20 dinar, yang satunya 20 ringgit. Wala makanan di syurut al-muqaddamah dikruha ta'umul maksusat wal maksurat. Lihat lihat ta'lif Qolal At-Tor nomor 1. Terus sampai akhir wahidun tahkikon wa tadkikon wajatum ta'lif nomor 1. Aywa. Wa ala hada, ikra' wa ala hada, 1, 2, 3, 4, 4 dari bawah. Wa ala hada, wajatum. Wa ala hada fala khilafa bainal mutaqaddimin. Lihat, wal mumayyiz indi isruna. Ada ta'lik kan? Qolal At-Tor. Paling bawah sendiri sampai selesai. Tahqiqan wa tadqiqan. 14 terakhir.
Ta'liqanya? Wa ala ikra ya Habib, wa ala hadha? Wa ala hadha fala khilafa bainal mutaqaddimina wal mutaakhirin. Wa ala hadha fala khilafa. Dengan tafsirnya dikatakan ator, tak ada khilaf bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Kenapa? Fi anna syartal asasiyya fi tahaqquqit tanaqud wa wahdatin nisbah al bahwasanya syarat yang asasi untuk terjadinya tanakut adalah samanya wahdat nisbah hukmiyah lakinnal mutaqaddimin fastadul wahdat taysiran wa tawdiyan. Akan tetapi mutaqaddimin itu mendetailkan apa saja nisbah taysiran agar kita ini mudah senang. Wal mutaakhirin ja'alu hawahidah tahqiqan wa tadqiqan. Akan tetapi mutaakhirun bukan urusannya senang atau tak senang kan, tapi mana yang benar dan mana yang salah. Yang satunya nador ila kada, wa satunya nador ilal akhir. Falaisa bainahuma tanakut. Falaisa bainahuma tanakut. Kenapa? Karena min haithiyataini mukhtalifatain. Ada apa namanya? Ikhtalaf. Ikhtalaf fil fitamyiz. Satunya tamania wahadat taisiron. Satunya wahdatun wahidah tadhikon. Wallahu a'lam. Oke. Okay. Naqidul mujibati al-kulliyati innama hiya salibatul juz'iyyah. Wadih ya, dia nakidnya, intinya nakid itu harus berbeza positif dan negatif dan berbeza kul wal juz'. Berbeza kul wal juz'. Lihat. Kaf mim ya, ini kuliah mujabah. Nakitnya jinsin. Kuliah nakitnya juziyah. Mujabah nakitnya salibah. Apa? Kuliah salibah. Salibah. Nakitnya mujabah. Sudah selesai. Kenapa? Karena ini nakitnya kuliah mujabah, nakitnya juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah, nakitnya kuliah mujabah. Kuliah salibah, nakitnya juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah, nakitnya kuliah salibah. Wadah, intah hati muslim. Ini badihi. Ini badihi. Wadah. Dia fihafi kuliah mujabah, nakitnya juz'iyah salibah, kot'an. Kullu tullabin najihun. Kalau saya bisa membuktikan satu saja tak najih, selesai, game over. Paham? Ayah Habib. Wa naqidu salibatil kulliyati innama hiya mujibatul juz'iyyatu ka qawlina kullu insanin hayawanun. Ba'dul insani laysa bihayawan. Naqidul kulliyah mujabah juz'iyyah salibah. Juz'iyyah salibah. Sufadi kulluhu badihi. Ini semuanya badihi. Ayo. Wala syai'a minal insani bihayawanin. Ba'dul insani hayawanun. Fal mahsurat wal muradul mahsurataini. Fal mahsurat wal muradu mahsurataini. Yani, kan ada empat kan. Tapi yang namanya tanakut itu cuma kodi kodiatan. Memang secara teori dalam otak ada empat, tapi kenyataannya tak mungkin empat-empatnya ada. Hanya dua. Kalau ada ini yang nakitnya ini hagadanya. Ai mahsuratan in kanatil qadiyatan li mutanaqqidatan mahsuratan la yatahaqqaqut tanakut, tidak mungkin terjadi tanakut antara dua qadiyah yang mahsurah ini kecuali setelah kedua-duanya itu berbeza di dalam kamnya. Kalau ini kul dalam kuantitinya. Kalau ini semua pasti nakitnya sebagian. Kalau ini sebagian nakitnya pasti semua. Harus berbeda di dalam kamiyah dan harus berbeda di dalam kaifiyah. Negatif dan positif. Ayo. Ayin kanatil qadiyataini mutanaqqidataini mahsurataini la yatahaqqaqu tanaqudu bainahuma illa ba'da ikhtilafihima fil kamiyyati ay al kulliyati wal juz'iyyati bi an takuna ihdahuma kulliyatan wal ukhra juz'iyyatan. Aywa. Fa in qulta la ittihada fil mawdu'i fil kulliyati wal juz'iyyati li anna al mawdu'a fil kulliyati jami'ul afrad.
Okay, sekarang ada fa'in kulta, ya ini ada iskalun muqaddar. Jadi subhanallah ahli sunnah ya, sebelum ada yang mengkritik mereka, mereka mengkritik dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang mengkritik mereka, tak usah payah, kritik Anda sudah saya jawab. Fa'in kulta kultu, wah ya nih, dia ada yukodir khosem, tak ada khosem. Ada kalah-kalah, suf, Anda jangan meremehkan fa'in kila, fa'in kulta. Sebagian bahif, kata-kata fa'in kila kada fahuwa muwajib. Kata-kata itu bisa jadi risalah doktorah atau risalah magister. Lihat iskalnya mutaqaddimin, bisa jadi risalah. Fa'in kulta, yani sebelum ada yang mengkritik saya tak mengkritik diri saya sendiri. Apa fa'in kulta latihada fil maudu, tidak ada kan katanya yang namanya tanakut kan maudunya harus sama. Macam mana anak sama, kalau ini kuliah ini juz'iyah, tak sama. Karena maudu di dalam juz'iyah itu kalau kuliah semua afrod, kalau juz'iyah ba'dul afrod. Selama maudunya ini berbeza, maka tanakut tak boleh terjadi. Bagaimana bahkan Anda mensyaratkan tanakut antara kuliah itu harus juz'iyah. Macam mana seperti itu? Tak boleh katanya begitu menurut iskalnya ini. Wal jami' ghairul ba'd, semua itu bukan sebagian. Wa idza lam yattahidil maudu' lam yattahidin nisbah hukmiyah, kalau maudunya itu tak sama maka nisbahnya pun tak sama. Fala yaridul ijab wa salab ala syai'in wahid, maka ijab wa salab itu tidak ada, tidak terjatuh di dalam sesuatu satu nisbah. Pakai fayatahak kokut tanakut. Kultu al murad bil maudu fi istirati tihadil maudu fi tahakkukit tanakut al mudul madkul. Maknanya maudu di dalam syaratnya tanakut wahdatul maudu bukan maudu afrodnya, akan tetapi maudu lafadznya saja. Wadah insan yang ada kullu insan wa ba'dul insan bukan makna jami afrodil insan, walaupun memang di awal pelajaran saya katakan makna dari maudu sama mahmul, makna kullu insanin katibun atau hayawan, maudu itu maknanya afrodnya, mahmul itu maknanya mafhumnya. Tapi di dalam babu tanakut maknanya maudu bukan afrodnya, akan tetapi lafadznya. Ladhatul maudu yang dimaksud di dalam bab ini itu bukan zatnya, makna zat adalah intabi, makna zat itu afrod. Makna zat itu afrod. Jangan zat dan aset. Saya dulu bingung apa makna zat ini. Zat ini maknanya sufliyat. Fi istirati tihadil maudu fi tahakkukit tanakut al maudul madzkur fil qadiyah. Makna ittihadul maudu bukan afrodnya maudu, akan tetapi lafadznya maudu. Ladatul maudu, makna ladatul maudu ay la afrodul maudu. Zat itu nak maknanya afrod. Kultu al murad bil maudu, makna yang dimaksud di dalam maudu di dalam babu tanakut itu adalah al maudul madzkur fil qadiyah, maknanya maudu yang terlafadzkan di dalam qadiyah. Kullu insanin katibun, nakidnya ba'dul insan laisa bikatibin, insan ini yang maudunya bukan afrodnya, akan tetapi lafadznya. Yang penting lafadznya sama, walaupun afrodnya berbeza. Wadah, sof, lihat kullu insanin katibun, nakidnya ba'dul insan laisa bikatib. Lihat, yang penting mauduknya sama. Mauduknya sama kan?
Walaupun afrodnya ini bukan afrodnya ini, afrodnya ini lebih banyak daripada afrodnya ini. Akan tetapi lafadznya ini ainu lafadznya ini. Selama lafadznya itu sama, walaupun afrodnya berbeza, dikatakan dia itu ittihadul maudhu. Maudhunya itu sama. Wadih hadza? Oke. Kalau contohnya kalau lafaz itu mustarab. Gimana? Ain itu kan banyak. Tak boleh. Apa yang Anda maksud dengan ain? Karena bukan cuma lafadznya, karena mantik itu tak ada hubungannya dengan lafadz. Mantik itu hubungannya dengan makna. Oh, yang saya maksud insan di sini bukan manusia. Jiron saya namanya insan. Ada tak jiron namanya insan? Ada. Ada seorang kiai namanya Kafabihi. Iya. Kiai namanya Kafabihi. Alama. Di Indonesia namanya Kafabi. Ta'ab batoh syarron. Di Nahu, betul apa tak? Namanya ta'ab batoh syarron. Macam mana? Hadrami. Walaupun lafadznya sama, tapi maknanya tak sama. Sia-sia. Karena mantik itu tak ada hubungannya dengan lafadz. Intinya itu adalah makna. Wadih. Tapi juga di dalam babut tanakut tak ada hubungannya dengan afrod, yang ada hubungannya dengan lafad, makna juga sudah otomatik itu. Wadih. Oke. Yakni annal maudu'a yutlaqu taratan 'ala dzatil maudu'. Kadangkala maudu itu disebutkan maknanya itu adalah dzatil. Apa makna dhatil maudhu? Afrod intabi. Afrod. Wal mahmul yutlak utarotan ala mafhumil mahmul. Dan kadangkala mahmul itu disebutkan dan dimaksudkan adalah mafhumnya atau maknanya. Wahumal maudhu wal mahmul hakikotan. Ketika itu terjadi, maka itu adalah maudhu dan mahmul yang hakikot. Aslinya macam itu memang. Kullu insanin katibun, maknanya kullu fardin min afrodil insan, kullu fardin mimma yutlaku alaihi ismul insan, yutlaku alaihi mafhumul mahmul. Itu yang hakiki macam itu, memang. Tapi di bab ini, tak macam itu. Watarotan yutlakoni, kadangkala yutlakoni apa? Al-maudu dan mahmul ala lafdeni, atas dua lafad adalani alaihi mahmul, yang menunjukkan atas mahmul dan maudhu saja. Wahumal maudhu wal mahmul fid dzikri, dalam cuma penyebutan tanpa kita melihat mafhumnya atau afrodnya. Wahwal murad wahati hadihi apa maksudnya lafzaini andalaini alaihima alaihima alal maudhu wal mahmul. Bukankah lafad ini menunjukkan maknal maudhu wa maknal mahmul? Naim. Naim ini menunjukkan anta. Naim itu bukan anta. Anta ini ya ini nih. Terdiri dari kepala, kaki, itu namanya naim. Yang lahir di mana? Anta lahir di Terengganu. Di Terengganu, sekarang di UKM, dulu di Jordan. Itu adalah naim. Kata-kata naim menunjukkan you. Betul apa tak? Begitu pula lafad insan menunjukkan makna tertentu. Buat dalun, dia cuma menunjukkan. Insan itu bukan ainu hakikoti makna insan. Nah, insan hakikotnya itu maknanya al-hayawan wan wanatik. Wahdi hadi. Wahuma al-maudu wal mahmul fidzikir. Dan di sini maknanya adalah fidzikir fakot. Bukan makna maudu di sini adalah afrodnya, makna mahmul di sini adalah mafhumnya. Wa inna ma lam yatahaqqaqit tanakut fil mahsurat illa ba'da ikhtilafihi ma fil kamiyah. Kenapa kok tanakut di dalam mahsurah, dalam kuliah sama juz'iyah itu harus berbeda di dalam kamiyah wal kaifiyah? Karena kuliyatani li annal kuliyataini qad taqabba. Karena dua kuliah ini mungkin mungkin salah, sedangkan tanakut itu harus satunya salah dan satunya benar. Benar.
di dalam fimadatin, di satu madah yang mana maudhu'nya itu lebih umum daripada mahmulnya. Contohnya apa? Kullu insanin katibun. Setiap manusia itu pasti bisa menulis. Insan di sini lebih umum daripada katib. Makna katib di sini benar-benar bisa menulis, bukan kalau belajar bisa menulis. Sekarang apakah semua manusia di sini itu di dunia ini benar-benar bisa menulis? Nah, banyak yang belum bisa menulis. Otomatis hanya sebagian manusia yang bisa menulis. Maknanya manusia lebih umum daripada katib. Kalau kita cakap kullu insanin katibun, benar tak ini? So, kullu insanin katibun. Ini benar tak? Tak benar. Ini bil-fi'il. Tak benar. Karena ada sebagian manusia sampai sekarang tak boleh menulis. Oke. La syai'a minal insan. Benar tak ini? Tak benar. Tak ada satupun manusia tak bisa menulis. Salah. Yang pertama salah dan yang kedua juga salah. Kalau berbeza cuma ijab wa salab, negatif dan positifnya berbeza, akan tetapi kuliah dan juziyahnya tak berbeza, tak boleh tanakut. Cukup satu saja saya sebutkan, misal satu yang tak terjadi tanakut, game over. Kenapa? Karena yang namanya tanakut itu harus kul, harus kuliah mujabah. Kalau saya bisa menyebutkan satu yang tak sesuai, maknanya saya bisa membuktikan juz'iyah salibah. Fakuliyah mujabah nakiduha juz'iyah salibah. Kalau kaidah Anda benar, pasti saya salah. Kalau saya benar, pasti Anda salah. Wa tahdi jayyid. Wal juz'iyah tani qatasdukan, dan dua juz'iyah mungkin dua-duanya benar. Kalau dua kuliah itu mungkin dua-duanya salah, tapi dua juz'iyah mungkin dua-duanya benar. Fima yakunul maudhu fi, ketika maudhu itu lihat ba'dul insani katibun bil fi'il, betul tak? Ba'dul insani laisa bi katibin bil fi'il, benar tak? Nah, kif dua-duanya berbeza di dalam ijab wa salab dan dua-duanya sedangkan tanakut itu satunya benar satunya salah, berarti bukan tanakut. Kalau kul wal juzuknya sama walaupun ijab wa salabnya berbeda, tak tanakut. Akan tetapi kalau kullu insanin katibun bil fi'il, lawannya apa? Ba'dul insan laisa katibin bil fi'il. Kalau ini salah, ini pasti benar. Kalau ini salah, ini pasti benar. Wa deh. Oke. Fa ulima min hadza annal murad bil katib hahuna al katib bil fil. Makna katib kullu insanin katibun ai katibun bil. Karena kalau katibun bil kuah, insan itu tak lebih umum daripada katib, karena kalau dia itu katib bil kuah hubungannya sama mutasawi. Karena afrodnya katib bil kuah, huwa ainuhu afrodnya katib bil fil. Wa illa lam yakunil insana amma minal katib falam yakdhib qauluna kullu insanin katibun walam yasduq ba'dul insani laisa bikatibin falam yajus katibul kulliyataini wala sidqul juziyatain. Kalau katib itu bukan lebih khusus, bukan maknanya katib bil fi'il, tapi maknanya itu katib bil quwah, maka lam yakdhib kullu insanin laisa bikatibin bil kuah lam yak tu wa kullu insanin laisa bi katibin bil kuah ba'dul insan laisa bi katibin bil kuah lam yasduk. Apakah sebagian manusia kalau diajarkan menulis tak boleh menulis? Tidak.
kata. Siapapun manusia, kalau diajarkan menulis, pasti dia bisa menulis. Pasti setiap manusia itu bisa bilquah. Walaupun sekarang dia tak bisa menulis, tapi kalau diajarkan dia pasti bisa menulis. Wadah. Terus kullu insanin katibun. Kullu insanin katibun. Apakah itu bohong? Dimisal bil fi'il bohong. Salah. Tapi kalau bil quwah? Benar. Nah. Kalau itu lam yakdzub kullu insanin bi katibin. Lam. Terus ba'dul insan laisa bi katibin. Dia bohong. Padahal di sini dia benar. Wadah. Oke. Wa inna ma qayyada bil lafzi qat al mufida li juz'iyatil hukum. Kenapa kok di qat? Mana yang qat tadi itu? Qat takdiban. Kenapa? Li annal kulliyataini wal juz'iyataini qat takhtalifani sitqan wa kadiban. Karena di beberapa madah kulliyatan mungkin saja satunya benar, satunya salah. Dan juga juz'iyatan juga semacam itu. Walaupun di misal ini kulliyatan semuanya salah, juz'iyatan semuanya benar, tapi ada beberapa madah yang hukumnya walaupun kulliyatan atau juz'iyatan maknanya yang berbeza cuma ijab wa salab, akan tetapi kul wal juz'nya tak berbeza, hukumnya macam hukum tanakut li khususil madah. Kulu, semacam kulu insanin hayawan wala syai'a minal insani bi hayawan. Kulu insanin hayawan benar, la syai'a minal la syai'a insan bi hayawan salah. Apakah maknanya nakidu kulliyah mujabah kulliyah salibah? Tak, li khususil madah bas akthar wala aqal. Wa qaulina ba'dul insan natikun wa ba'dul insan laisa binatikin. Juz'iyatan satunya benar, satunya salah. Ba'dul insan natikun benar. Ba'dul insan laisa binatikin salah. Masa ada sebagian manusia tak boleh berpikir? Tak ada. Kalau dia bukan natik, berarti dia bukan manusia. Berarti dua qadhiyah berbeza ijab wa salab, sama-sama juz'iyatan, hukumnya macam tanakut li khususil madah. Fa inna sidqa kulli wahidin minhuma yastalzimu katibal akhar. Terus kenapa kok tak sebut muhmalah? Sudah kita cakap muhmalah itu fi quwatil juz'iyah. Tak disebut pun kita sudah tahu bahwasanya nakidul muhmalah salibah kulliyah mujabah. Nakidul muhmalah mujabah kulliyah salibah, macam itu. Fi quwwatil juz'iyah kama arafta fa hukmuha fit tanaqut hukmuha fa naqidul muhmalah al mujabah innama hiya salibah kulliyah ka qaulina al insanu katibun wala syai'a minal insani bi katibin wa naqidul muhmalah salibah innama hiya al mujabah kulliyah ka qaulina al insanu laisa bi katibin wa kullu insanin katibun. Wallahu a'lam. Bisa ada yang tanya? Ada? Wasiti itu nama tempat ya? Nama tempat. Saya tak tahu macam mana bentuknya kolam wasiti. Itu zaman dahulu. Oh, menulis dengan Faber-Castell. Macam mana Faber-Castell itu? Orang zaman jauh juga tak? Betul apa tak? Ini menulis dengan apa? Namanya ini apa? Marker. Menulis dengan marker. Apa itu marker? Tak ada yang tahu, ini marker. Wasiti adalah nak. Nak tahu wasiti, macam-macam kan pena itu mah ada yang ada bulunya. Tahu ada yang bulunya, mungkin itu kolam Turki yang ada bulunya. Wasiti ada apanya? Wah lah, mungkin ada martil, ada palunya dia situ. Macam tor. Macam-macam. Wallahu a'lam bissawab. Lihat topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teruskan sedikit.